Gimana minta? Tapi udah pernah sama keluarga dari pihak perempuan? Alhamdulillah kena, tapi ya itu. Iya, ini kebetulan tadi kan aku ketemu, aku doain semoga Bu Ayu cepat menikah. Aku bilang nanti Bu Ayu, kalau Bu Ayu jadi pengantin, aku jadi penyanyi pengiring pengantin. Aku bilang Bu Ayu harus. Tapi udah kenal sama calonnya? Belum, belum. Sekiranya aku ada tadi. Justru kalau ada mau sekalian ngomong, nanti aku jadi penyanyi pengiring pengantin. Gitu. Kenapa emang mau? Kayu, menikah itu gimana sebagai sahabat itu? Aku senang-senang aja liatnya, karena sebagai teman aku mensupport hal yang positif apapun, apalagi namanya berumah tangga. Kalau kita mensupport, apalagi kan Bu Ayu kan sering banget lah sama ya aku dan teman-teman lain, kita video call, teleponan, apa ngobrol, curhat. Jadi aku senang begitu mendengar mau menikah. Wow, mudah-mudahan diberikan selalu kesehatan ya buat kita semuanya. Jadi siapapun mau langsungkan pernikahan atau mau bikin acara apapun bisa terwujud. Ada cerita-cerita mungkin dari Kayu belum? Tadi aja repot sama ngobrol sana ngobrol sini, jadi belum sempat ngobrol lagi sama Bonita. Paling kita video call biasanya. Okay. Kemarin katanya di pandemi sampai jualan donat, gimana mungkin bisa besar ceritanya? Iya, kemarin itu kan kebetulan kan memang ipar aku udah bisnis donat dari udah lama. Nah aku sekarang ngembangin, ngegedein gitu. Nah aku pikir kemarin itu daripada kita diam di rumah, daripada kita nunggu kerjaan, daripada kita apa, kan banyak sekali teman-teman artis yang berbisnis. Kebetulan aku baru mau berbisnis, jadi dicoba dulu nih bisnis yang memang udah ada di depan mata. Oh ya, itu adalah donat. Ya udah, kita coba. Tapi kabar Anazar bangkrut bener gak sih? Nah itu makanya makanya kemarin itu aku tuh ketawa gitu ya, maksudnya gini. Iya, namanya mungkin itu kan hanya sekedar pemberitaan. Jadi kalau aku gini, kalau aku sekarang itu kalau diberitakan apapun, aku mengembalikan lagi kepada yang mengeluarkan beritanya bahwa benar dan tidaknya itu ya lihat aja kesehariannya, kedepannya seperti apa. Kalau kita dikabarkan bangkrut ya mungkin karena mungkin gak pernah kelihatan di TV ataupun mungkin kan. Tapi kan gini ya, kalau menurut aku, kita sebagai public figure diberitakan apapun kita mesti okay aja, tidak boleh protes. Masalah benar dan tidak, nanti juga kalian tahu aku seperti yang diberitakan atau tidak. Karena aku tidak mungkin bilang, oh aku nggak bangkrut, oh iya aku bangkrut, nggak mungkin. Jadi nanti lihat aja seperti apa, karena biasanya dari dulu juga kan nggak pernah ada yang benar ya setiap diberitakan. Jadi sekarang aku mempersilahkan buat siapapun yang mau memberikan berita, baik dari oknum perorangan yang suka menyebarluaskan apa, silahkan saja. Yang penting aku, cuman aku yang tahu gitu. Benar mengalami kesulitan nggak sih pas pandemi kemarin, Nak? Alhamdulillah, Allah masih memberikan aku rezeki, masih bisa makan, masih bisa minum, masih bisa tidur. Sekarang ada program baru ya, Ayah? Alhamdulillah, mudah-mudahan programnya bisa jalan, bisa lancar. Wis, makasih ya sayang. Pak, masih aku calling ya. Nuhun sayang, nuhun, dadah. Ya. Jangan lupa subscribe ya.